benar-benar ya, daging sapi sama kecambah sama kuah yang hitam sekali seperti ini. Wah. Halo para sobat kuliner semuanya, ketemu lagi dengan Sudi dalam acara Hap-Hap Enak. Kali ini aku lagi mau hunting makanan, khususnya ini makanannya ini makanan Jawa ya. Dan posisinya sekarang ini saya ada di Jalan Johar. Ini aku sekarang udah di Warung Johar ya, Warung Mie Ciplak di Jalan Johar. Ayo, mari sobat kuliner, kita lihat ya. Nah ini Warung Johar Mie Ciplak. Jadi menunya itu mie goreng, mie rebus, nasi kremes, nasi pecel, ada nasi rawon, gado-gado juga ya, sama lontong sayur guys. Posisinya gampang banget dicari, pas patokannya ini ada Indomaret guys. Nah, kemudian ini sudah ada di sini, ada Warung Johar. Warung Johar Mie Ciplak namanya ya. Oke, kita lihat ya. Para sobat kuliner, menu pesananku udah datang ya. Jadi ini menunya yang aku pesan, itu rawon sama mie ciplaknya. Penampilannya sungguh menggiurkan ya. Nah, kalian lihat sendiri, ini masakannya katanya masakan Jawa. Tepatnya kalau untuk rawon ini, dia dari masakannya dari Jawa Timur ya. Tampilannya memang hitam-hitam seperti ini. Seingatku itu kalau rawon itu dia terpakai bumbu keluak. Keluak gitu ya. Kemudian juga pakai daging sapi dan juga kecambah. Harusnya wangi sekali ya. Kita coba nih yang di sini nih. Oke, para sobat kuliner, kita tes dulu mie ciplaknya ya. Wow, mari makan. Jadi rupanya mie ciplak ini dia pakai kue tiao ya. Mie tiao, dan tadi ternyata ada pilihannya bisa digoreng ataupun juga versi kuah. Ini aku pesannya yang versi kuah aja nih. Jadi ternyata dia pakai apa ya ini ya? Jadi kayaknya mungkin paru atau daging sapi ini, tapi kayaknya paru kali ya. Jadi iris tipis-tipis gitu, ternyata enak loh. Kita cobain mie-nya ya. Bukan mie, kue tiao. Ini aku pertama kali cobain mie ciplak, dan ternyata rasanya oke banget. Ini dia seperti kalau kita pesan itu seperti mie rebus biasa, tapi kalau versi di sini lebih gurih, mungkin karena pakai kaldunya ini kaldu sapi kali ya. Wangi banget. Ini aku rekomendasikan banget, kalian harus coba di sini. Lupa. Kita tambahin juga sambelnya ya. Tuh. Dikasih sambel gratis. Kita cobain, tambahin sambel. Aku sebenarnya udah cukup suka dengan rasanya. Cuman kita seperti biasa, kita coba campur dulu dengan kecap manis, sambal, dan juga jeruk nipis ya. Yuk, makan. Jangan lupa kita cobain juga kuah rawonnya. Ini ada rawon, benar-benar ya, daging sapi sama kecambah sama kuah yang hitam sekali seperti ini. Wah, kuah rawon itu gimana gambarnya ya? Pokoknya terasa banget bumbunya, kemudian juga daging sapinya itu gurih sekali. Nagih banget ini. Wah, ini Hap-Hap Enak juga makan di sini ya. Kalian wajib cobain nih.
di sini itu menunya simple ya, seperti yang dapat kalian lihat tadi. Menunya mulai dari lontong sayur, kemudian rawon, kemudian mie ciplak, mie goreng gitu. Menunya simple banget, kalian coba sendiri aja. Jadi kalau yang enaknya makan di tempat yang menunya sedikit itu, kita nggak akan kebingungan milih-milihnya. Kalian bisa cobain semua menunya ya, kalau ada kesempatan. Oh ya, sebagai informasi, di sini pokoknya bukanya setiap hari. Jadi Senin ketemu Senin aja ya. Minggu juga tidak ada off-nya. Dan dia bukanya itu cukup panjang, mulai dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Jadi bebas kalian berkunjung ke sini. Yang penting tetap ingat, jaga protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer seperti biasa ya. Jadi mari kita jaga diri juga biar lebih aman dari COVID, tidak membantu penyebaran COVID guys. Nih, biar sambil aku habisin ya. Khusus untuk rawon ini, aku cukup suka kuahnya ya. Jadi cita rasanya itu unik banget. Dan menurutku memang cita rasa masakan Nusantara itu banyak sekali yang unik-unik. Dijamin jatuh cinta sama rasa masakan Indonesia ya. Enak banget. Wah, puas banget. Di sini pokoknya makannya hap-hap enak juga ya. Tanpa berpanjang-panjang, pokoknya kalian kunjungi aja tempat makan ini, kalian buktikan sendiri. Cobain aja cita rasa masakan di sini ya. Kali ini cukup videonya, tidak usah berpanjang lebar ya. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan juga share ke teman-teman jika kalian anggap video ini sangat membantu kalian. Oke, terima kasih ya. Adios para sobat kuliner.